Kalian baru ketemu ya sama pasangan nomor 1. Kira-kira pelajaran apa nih yang kita dapat dari ranking 1? China. Paling kita apa ya? Lebih sabar lagi aja sih buat kedepannya kalau lawan yang di atas-atas gitu. Mereka emang gak gampang mati sendiri, jadi kita harus sabar. Terus harus mola permainan kita sih. Itu aja. Ini juga apa? Kayaknya pertama kali kita lihat di main di Super Seribu ya. Gimana tuh? Kalau dari aku pribadi sih masih banyak banget PR, karena kan aku juga masih adaptasi juga, belum lama juga, jadi masih dan latihan pun harus lebih ekstra lagi supaya bisa mengikuti yang atas-atas, supaya bisa saing atas lagi, dan tentunya harus kita berdua juga harus lebih solid lah. Pelajaran yang bisa diambil dari apa pemain-pemain kontrol. Mereka mainnya fokus, fokus dan mereka juga nggak ada kendornya sama sekali ya. Jadi mereka jarang sekali bikin kesalahan. Tadi set 1 sudah mulai menyusul tuh walaupun masih kalah, tapi set kedua kayaknya udah beda jauh banget. Kira-kira polanya apa sih? Kok bisa berubah tuh di set 1 udah bagus, set kedua agak ketinggalan jauh. Kira-kira kenapa? Mereka mungkin lebih menekan sih di set kedua. Yang paling itu aja sih. Cepat ya. Masih celah lagi ke kita. Oke. Okay. 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 Okay.